never let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Iqbar Fadilah. Dan di video kali ini gue bakal nunjukin kalian caranya agar kita memakai settingan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di PS Celito dan tidak ngeblank kayak gini nih. Nah, langsung caranya adalah yang pertama kita ke setting, kita ke sistem, language, kita ganti dulu dengan bahasa Castellano. Langsung kita ke pencet gamenya nih, pencet. Nah, kita pencet tekan gitu. Setelah itu kita langsung pencet clear config del juego dan langsung pencet jugar. Nah, setelah itu kita pencet tombol back atau ke settingan yang di sini. Kita ke setting lagi. Adjustes, kita ke sistema, idioma dan kita ubah ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah kalian. Di sini gue pakai bahasa Inggris, langsung ke back ke exit to menu. Nah, setelah itu kita pencet tekan lagi game ya. Kita delete game config, langsung kita play aja. Kita tunggu di sini. Nah, di sini langsung kan udah bisa tuh. Kita udah bisa masuk ke PES-nya tanpa harus ngeblank dan kita memakai settingan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, untuk PES Celito sendiri ini game PES-nya itu berbahasa Meksiko. Atau masih bermasa Meksiko. Untuk kita mengganti ke bahasa Indonesia akan ada di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.